Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sahabat billah insyaallah persahabatan dan persaudaraan kita Allah abadikan tidak hanya di dunia tetapi sampai akhirat kelak. Moga perjalanan hidup kita berjalan mulus. Allah wafatkan kita untuk pulang kampung akhirat husnul khotimah. Saya Ahmad Nawawi, seorang murid guru mengaji di kampung. Izinkan untuk melanjutkan kembali bahasan kita di dalam Kitab Muktasar Yahya Ulumuddin, karya Syekh Alawi Abu Bakar Muhammad As-Saqaf. Kita lanjutkan bahasan kita tentang... empat jenis manusia yang akan disebutkan di dalam kitab ini yaitu pada halaman ke-17 kita lanjutkan pertemuan kita yang lalu Qala al-Khalil ibn Ahmad berkata Imam Khalil bin Ahmad Ar-Rijalu Arba'atun Seseorang manusia itu terdiri dari empat kelompok Rajulun Yadri wa yadri annahu yadri Fadhalika alimun fattabi'uhu. Seseorang itu berpengetahuan dan dia sadar bahwa dirinya sedang membawa ilmu pengetahuan. Fadhalika alimun fattabi'uhu. Manusia semacam ini adalah orang yang benar-benar berilmu dan ikutilah langkah orang tersebut. Ya. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kita mencoba pada pembahasan berikutnya. Yang kedua, warujulun yadri wala yadri yadri. Fadzalika naimun fa Seseorang itu berpengetahuan, ia mempunyai ilmu. Wala yadri, tapi sayang dia tidak uh, menyadari An-Nahu yadri kalau dia sedang membawa ilmu yang menyelamatkan di dalam ilmu itu dijelaskan ini jalan yang benar ini jalan yang salah ini hak ini batil nah kelompok pertama tadi dia menjalankan hidupnya dengan ilmu tadi sehingga insya Allah dia berbuat sesuai dengan ilmu yang murni yaitu dia pada dirinya dan memberikan contoh untuk orang banyak yang hak dia lakukan dan yang batil dia tinggalkan sehingga kelompok pertama itu alim yang pertama itu adalah orang-orang yang betul-betul menjadi uswatun hasanah sehingga dinyatakan oleh Imam Khalil bin Ahmad ya, jenis manusia pertama tadi perlu di dan wajib diikuti untuk agar kita selamat yang kedua ini tidak Seseorang itu berpengetahuan, tapi sayang dia tidak sadar kalau dia membawa ilmu, sehingga dalam perbuatannya bisa jadi dia tidak melakukan sesuatu yang, yang sebenarnya harus dilakukan, sehingga yang hak tidak dinyatakan, hak yang batil tidak dinyatakan, yang batil. E, padahal, kalau kita baca, ada satu doa yang sangat bagus kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa. Allahumma ya Allah, tunjukkan kepada kami yang hak yang benar adalah benar dan berikan kekuatan kami untuk menjalani yang benar itu. Jadi berpegang teguh dengan kebenaran apapun yang terjadi. Istilah kata biarkan anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Wa arinal batila batilan. Warzuk ya Allah, tunjukkan kepada kami yang batil, yang salah adalah batil atau salah. Berikan kekuatan kepada kami untuk meninggalkan yang batil itu. Inilah uh, doa yang sangat bagus kita lantunkan, kita mohonkan setiap hari, khususnya sehabis sholat dan apalagi terutama sehabis sholat tahajud. Nah, ini ini tidak. Uh, kelompok uh, alim yang kedua ini dia tahu tapi tidak sadar kalau dia sedang membawa ilmu yang yang menyelamatkan itu. dikana imun, Orang seperti ini adalah seperti orang yang tidur, pakayakoduh. Tugas kita membangunkan. Kita sadarkan dia bahwa anda sedang membawa ilmu sehingga lakukanlah standar hidup dengan ilmu tersebut. Wallahu alam warahmatullahi wabarakatuh.